Ya. Tapi nih yakin nih Pak, persaminya mau dilanjutin terus Pak? Lanjutlah. Aduh, gimana sih? Udah banyak kejadian aneh Pak. Iya Pak. Kemarin tuh pintu, kursi, ketarik sendiri. Nah. Itu emang kita kan kredit, mungkin listingnya datang. Bukan Pak. Bukan ditarik listing. Bukan Pak. Maksudnya gimana? Ditarik sama... Kenapa Pak? Panas. Cari yang adem Pak. Iya. Pindahin. Udah dua gigitan baru kerasa panas. Bapak. Lambat ya, kayak kayu mengantar panas yang lambat. Bukan. Bapak kayaknya udah umur, jadi sensitivitasnya menurun. Oh iya mungkin. Metabolisme udah berubah. Pak, jadi ini maksudnya tuh bukan ditarik leasing gitu Pak, kayak... Maksudnya gimana? Mistis, Pak. Goib Pak, goib. Saya lihat Pak kemarin ada charger nggak ada kepalanya Pak. Itu emang hilang, bukan goib kalau itu. Ya pokoknya yang hal-hal yang aneh gitu deh Pak. Ada kamu yang sekelebat, bayangan gitu. Kamu tuh masih percaya sama hal-hal yang... Pak, udah Pak. Kayaknya panas banget itu Pak. Rasa panas yang tadi. Kalian nggak usah percaya yang kayak gitu-gituan. Di sini tuh, ini yang namanya sekolah. Ini udah dibersihin semuanya. Kalian nggak tahu sih. Ini tuh bekas kuburan. Kuburan Pak? Di sini tuh dulunya kuburan. Pak, berarti dari tadi kita nyate di kuburan Pak. Ya ini kita nyate-nyate. Ada pantunnya tuh Pak. Yang mana, gimana tuh pantunnya? Nyate di kuburan. Wah, cakep. Enak nyante sambil tiduran. Bapak-bapak sih, udah Pak, mendingan nih. Daripada ntar terjadi sesuatu anak-anak ada yang diculik Pak. Hilang tiba-tiba. Orang diculik itu gak apa-apa. Yang masalah tuh kalau orang diculik terus dicolok. Itu lebih bahaya. Iya Pak, cuma kan... kejam tuh. Pak, kalau yang nyulik orang... kan minta tebusan Pak. Nah kalau yang nyulik hal gaib kan nggak mungkin dia minta tebusan Pak. Aduh, kalau misalnya bingung, lu kenapa gue bisa mengundang yang namanya pemburu hansip? Pemburu hantu. Kenapa hansip diburu? Iya. Biasa udah tua Pak hansip iya. Pak. Lari juga nggak bisa. Iya. Maksudnya tuh ambil aja pemburu hantu. Pak. Tuh kan Pak, tuh. Ih. Padai. Padai. Tutup. Apa ada? Apa ada? Kita semakin tidak bisa diterkendalikan dengan Pak. Ya apa ada? Ada apa? Ada apa? Ada apa Pak? Jadi gini Pak. Ya rumpoi pos. Semenjak ada. Lagi satu. Gak boleh. Sekolahan kita banyak penampakan di persami ini. Iya Pak. Kayaknya kita harus bubarkan acara ini. Apa sih kayak? Pak, ambil keputusan. Kamu dari teater Mama. Bukan dong Pak. Bukan Pak. Bener Pak, ini... dia teater dua Pak. Kondisinya udah tidak dibuka. Kondusi Pak. Benar Pak. Iya Pak, ada apa sih kalian? Saya mah kalau ngamanin dari orang-orang manusia biasa mah saya bisa nih dari ya, soket Pak. Jadi kita mah banyak soket. Mengalami gangguan-gangguan miss call Pak. Mistik. Dari Miss Universe ke mistik nanti tuh. Ini dong, ceritain dong. Kalau nggak percaya nih, jangan bilang yang ada. Apa kamu kenal kejadiannya kayak gimana? Jadi Pak, kita waktu di kelas tiba-tiba ada bayangan. Iya. Terbang. Putih. Ini Pak. Main jelangkung Pak. Iya betul. Pintunya anu Pak. Sendiri. Iya dan goyang ini anunya juga. Anu siapa yang sendiri itu? Bukan. Gak pintunya, Pak. Pintunya buka Pak. Sendiri. Buka sendiri. Pak saya mau duduk Pak. Coba Pak, ceritain. Waktu di kelas aja Pak tiba-tiba ada bayangan. Kenapa? Putih. Terus ada lagi yang lewat. Kakinya tuh gak napak Pak. Kakinya gak napak? Iya. Kalau nggak napak itu berarti dari sebuah makhluk astral, bukan dari kita Pak, tapi dari negeri yang berbeda. Bubarkan ini. Tidak ada. Selamatkan semuanya, persami ini banyak hantu Pak sekarang. Tidak semudah itu Tio, tidak semudah itu. Bapak. Kita sudah dikepung oleh nenek Grando. Gak ini serius Pak. Iya ini serius. Kamu masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Kalian ini orang-orang terpelajar. Bapak nggak percaya jadinya. Saya tidak percaya. Bapak percaya adanya angin? Saya percaya ada Bapak angin. Merasakan adanya angin? Iya. Bapak bisa melihat angin atau tidak? Bisa. Hah? Bisa. Apa aneh banget? Bisa melihat angin? Wah angin ada warnanya. Hah? Angin lewat media, media badan kita. Lu kalau masuk angin kan dikerok. Tapi Bapak percaya gak kalau aku sayang sama Dede? Pak, I love you Arapa. Kamu buncit ya, lagi buncit ya? Buncit! Kalau buncit sih itu mampang tiga.
Bapak ambil keputusan udah langsung aja, Pak. Tidak bisa, ini kita tidak bisa bubarkan. Ini kan sudah berjalan. Saya melihat dengan mata kepala dia sendiri nih. Saya sudah menjadi dia. Gue mah lagi makan. Ini kalian yakin nih semuanya? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Yakin, Pak. Bener. Iya. Kita kunci jawabannya. Iya, yakin, yakin. Yakin, yakin. Okay, yakin. Lock. Ya udah, kalau Bapak nggak percaya, Bapak akan merasa. Itu, Pak. Ada, Pak. Berhasil pada kabur. Belum pernah lihat kunti jalan mundur kan tadi kan. Aduh kunti gini masuknya. Narik peda berat juga ya ternyata. Baru tahu gue. Api berhasil. Dua kali. Iya. Tidak, kita udah berhasil. Berhasil. Dua orang sekaligus kita takut-takutin. Tapak kaki ini dari ini ya. Berpelukan berhasil. Yang kompak, dulu dong. Tiga kali. Kenapa cari gondrong? Woyo! Pokoknya kita berhasil, kita woyo! Lampunya udah kali kan, udah kita udah beres nih. Kenapa masih kedap-kedip sih? Kontak mungkin. Lonceng, lonceng. Itu kan lonceng gua. Ini suara apa ya? Yang jelas ini bukan suara rakyat. Wah, iya juga ya. Es krim! Enggak, itu lonceng gua kita, Di. Hah? Lonceng gua. Terus siapa yang mainin? Terus ini kenapa ada sarung tangan kiper? Bukan. Bukan. Ini bekas ini tadi. Oh iya. Lu terus siapa? Ih, oh enggak, ngomong gua takut. Hidup, hidup. Teman-teman, apa Den? Nih gue ada info nih. Apaan? Kalian kan TV-nya masih belum canggih kayak TV-TV di rumah gue. Iya. Nah nih, gue ada info. Kalau kalian, ini kalau siaran TV kita kan akan berubah dari siaran menjadi TV digital. Wow. Nih, gue bawa alatnya ya. Ntar gue bagiin semua satu-satu. Ini namanya STB, Set Top Box. Ya, nih. Jadi ini gampang. Nanti ini tinggal dicolokin. Colokin, setelah itu di sini ada kabel-kabelnya nih. Kalau TV lo ada kabel HDMI, colokinnya ke sini. Ya. Tapi kalau dia di rumah lo, kabelnya masih pada becerai. Ah, becerai. Kayak gini. Ya, nah, itu merah. Colokin sesuai warnanya. Iya, iya. Setelah itu udah, nih ntar disiapin juga remote-nya. Nih, tuh dicari. Nanti disetting, dicari programnya manual. Udah kalian bisa menikmati TV digital. Wow. Tapi emang dengan seperti itu kualitasnya jadi bagaimana, Den? Gambar lebih bagus, suara lebih jernih semuanya. Tenang aja, ini semua gratis, udah gak pakai lagi kuota internet. Ih, beneran gratis? Iya, kita bisa menikmati acara kesayangan kita, anak sekolah di TV. Yeay!